The beautiful girl from Cristiano. Hello. Hello. How's it going, bro? Hello, bro. Hello. Can I ask you something? Yeah. Okay, do you like football? Yeah. Just one player, Ronaldo or Messi? Ronaldo. Why you choose Ronaldo? Because handsome. Cristiano, tell us about that first game. Where are you from? From Bali, Indonesia. Oh, Bali. I'm from Malaysia. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. You have been to Malaysia? Yeah. When? Last week. Last week? Oh, really? Yeah. What do you think about Malaysian culture? Same like Indonesia. Really? It's nice. Okay, so you can't just speak Malaysian? No. Okay. So, how long you play on my TV today? For the first day. Oh, this is your first day to play this platform? Yeah. What do you think about on my TV? I don't like it. Why you say that, bro? I think a lot of boys so very weird, like show dick, right? You know? Yeah. Okay. It's so. So you hate? So ew. Ew? What is that? Ew. Disgusting, you know? Disgusting. Tell. Okay, so your English so good, right? Alah, tak tahulah. Sebab memang dekat Malaysia tu memang guna A, B, C, D, E. Jadi memang boleh lah, sikit-sikit je lah. Iya, tapi itu bagus. Bagus sekali. Tapi bagus kau lah. Enggak lah. Tapi kenapa kau macam tu? Kamu kayak Upin Ipin ya, lucu. Tak boleh macam tu lah. Kenapa orang Indonesia selalu always say, oh, Upin Ipin tu, Malaysia tu Upin Ipin. Kenapa tu? Ya, karena di TV kita kayak itu tuh Upin Ipin banget nadanya. Itu Upin Ipin. Jadi kita kayak, kayak Upin Ipin ya, gitu loh. Okay. Alah, tapi saya bukan Upin Ipin lah. Iya, tapi kayak nak cakap tuh kayak Upin Ipin. Iya, sebab saya orang Melayu kan. Mestilah cakap macam ni tu. Iyalah, kita kan saudara ya kan dulunya. Okay. Tapi saya nak show your face. Ini kok kameraku mati-mati. Bentar okay. Ya. Sebab saya dah lama tak jumpa dengan orang Indonesia kan. Weh, mana ni? Hitam. Tunggu bentar loh. Okay. Mana? Tak nampak pun. Nah, nampak enggak? Nampak. Ui, so you. Cantik ya. Ya, bisa aja kau. Tapi suara kau delay sekarang. Cuba cakap lagi. Delay? Okay, tak. Sekarang tak. So, umur berapa kau? Kenapa? Umur berapa? Cuba teka. Kayaknya masih muda banget deh. Yo, tak, saya dah kerja. 25? 24. Oh, 24. Iya. Yeah. Tapi bohong. Okay. Tadi aku kayak umur berapa? Tak tahu, macam gelap lah. Wait. 21? 23. Oh, dia 3. Okay. Aku pun ada kerja. Oh, samalah kita. So, you dah pernah jumpa dengan orang Melayu tak dekat Omi ni? Belum ada, aneh-aneh orangnya.
Tapi kenapa kau main Ome? Karena aku baru putus, aku galau. Ya udah aku kayak butuh cakap-cakap lah, tapi kok aneh-aneh. Sedangkan kayak teman-teman aku ya sibuk lah. Memang macam tu kan. Memang Ome TV ni memang kadang seronok, kadang tak seronok macam tu. Iya, yang benar gitu kayak kau ni jarang kayaknya aku lihat-lihat. Alah, tak boleh cakap macam tu, malulah. Saya main Ome ni sekarang nak cari orang-orang yang suka bola sepak tu kan. Oh, maaf ya aku tadi jawabnya gitu, kayak juta aku emang gak ngerti, aku cuma kayak ngeliat di itunya doang. Oh iya? Yeah? Kayak, oh cakep ya, aku suka yang ini gitu, tapi aku gak ikutin. Oke. Karena aku perempuan. Tapi aku bisa bahasa Indonesia. Ya ini kamu ngomong bahasa Indonesia. Iya. Iya kan? Tapi bahasa Indonesia aku kadang ada Melayunya gitu. Gak apa-apa, yang penting ya mirip-mirip lah. Oke. Soalnya kan di Indonesia sama Malaysia itu sebenarnya beda. Soalnya kan. Tapi kok kamu tuh koneksi tersambungnya dari Australia sih? Iya, sebab saya tengah guna VPN. Oh, makanya aku kayak ini tuh kayak orang Indonesia, orang Indonesia. Oke. Terus Inggris kamu juga bagus kan? Jadi aku kayak kayaknya mungkin ya udahlah dia ditinggal di luar mungkin. Tak, saya tinggal dalam Billy sekarang. Tahu Billy kan? Bilik? Kamar. Oh, kamar. Baru tahu aku. Kamu kan pernah ke Malaysia ya? Malaysia di mananya? Jadi aku nih pramugari, aku cuma landing di sana, kayak nggak ke sananya, nggak turun. Ya paling aku ke Singapura, turunnya kayak gitu-gitu. Tadi kau cakap dari Bali. So, Bali, Jakarta tuh jauh kan? Bali, Jakarta tuh ya jauh sih. Cuma aku suka banget ke Bali. Flat aku tuh suka ke Bali. Sebab aku pernah ke Indonesia. Aku di Jakarta. Aku di Jakarta. Aku di Jakarta Selatan itu sama teman-teman aku sekitar 2 mingguan gitu kan di situ. Oh, ya jauh. Kalau ke Bali ya jauh dong, harus naik pesawat. Oh, berarti beda ini, pulau. Ya, beda pulau. Oh, berarti Iki, kamu harus ke sana, bagus banget tau. Iyalah, aku belum pernah sih ke Bali, aku penasaran juga. Cobalah nanti suatu saat. Iya, bagus banget. Di Indonesia jam berapa? 10 ya sekarang? Iya, 10.45. Oh, beda 1 jam di sini. 2.3.46. Iya, negara kalian sih maju sih lah, kayak Singapura lah ya. Kalau sini kan kayak kumuh gitu. Tapi Pontianak tau tak Pontianak? Tahu. Pontianak pun beda 1 jam kan? Iya. Oke. Soalnya aku tahu aja karena aku dulu main game PUBG. Banyak teman-teman Indonesia itu dari. Kenapa nih? Aku tuh bingung ya, layar aku kenapa stuck di aku nggak tahu nih, muka aku kayak mana, nggak kelihatan layarku. Tapi di sini kelihatan gerak di sini. Iya sih, tapi di sini tuh nggak gerak, makanya aku dari tadi tuh kenapa? Loh, kenapa ya? Aduh, tapi di sini kamu aman. Oh, aman ya? Iya. Ya sudah lah ya, yang mau tidur. Jadi kamu. Kenapa? Oke. Kamu tidur jam berapa? 2.3.15 lah aku bobo. Oh, 2.3.15. Ini 2.2.47. Berarti kau tak ini apa? Stay up late. Macam apa tuh? Begadang. Indonesia cakap tuh begadang. Oh. Enggak lah. Besok kan aku mau pergi. Oh.
Gitu, janganlah begadang-begadang ya kan. Tapi gitu. Saya begadang. Kenapa suka begadang? Gak bagus kan itu? Tak tahu, sebab nanti bila jam 1, jam 2 tu ada kawan saya ini, biasalah main. Main. Tiap hari begadang? Tak tiap hari. Oh. Yeah. Okay. Eh, tadi kau cakap tu apa? Pramugari. Ya. Yeah. Oh, berarti betul-betul pramugari? Ya, yeah, betul-betul lah. Cubalah pramugari Indonesia tu. Lupa lah saya. Dia cakap pramugari macam mana? Batik air. Nih, aku tunjuki lah ya fotonya. Enggak percaya aku pramugari. Ah, okey. Bentar. Kayak gini. Oh, Masya Allah. Bentar, kayaknya itu kurang jelas kali ya. Udah jelas. Oh, kelihatan. Coba. Macam pernah nampak. Pernah nampak. Bentar ya, mana sih foto? Fotoku selfie-selfie soalnya nih. Coba. Kayak pernah lihat kamu deh. Emang kamu pernah naik batik? Belum pernah. Enggak, berarti salah orang. Cuman kayak mirip-mirip mungkin. Oh iya. Kok mukanya mirip-mirip ya orang Indonesia tuh? Masa sih? Iya. Apa karena make up ya? Iya, karena make up terus sudah pakai seragam pun jadinya mirip. Emang kita tuh kayak jadi mirip-mirip jadinya. Iya. Terus Indonesia itu sekarang makanan favorit di Indonesia itu apa? Banyak dong. Di sana ada lontong sayur nggak? Lontong sayur ada. Cuman banyak tuh orang Indonesia yang jualan nasi goreng. Iyalah, nasi goreng emang di sana nggak? Banyak nasi goreng. Ada orang Indonesia jual tuh dekat Malaysia. Nasi goreng apa tuh? Nasi goreng ati empela tuh ada. Nasi goreng... Nah. Enak kan? Enak. Tentu enak. Tapi Indonesia tu bila buat makanan-makanan macam tu, wih, sedap. Di sini enak-enak. Sampai aku bingung apa yang rekomen. Karena semuanya enak-enak. Iya gak sih? Iya sih. Kayak bumbunya enak aja. Kan di sana juga kan? Iya, cuman kalau di Malaysia kan aku paling suka itu kayak roti, karena aku suka roti. Roti canai tau? Tahu. Iya, yeah, itu kesukaan aku. Tapi sih itu biasa aja menurut aku. Maksudnya kayak makanan yang kayak kamu, makanan berat gitu. Makanan berat? Aku jarang sih kalau makanan berat gitu. Cuman aku paling sering itu kayak minum susu sama roti itu loh. Oh, yeah. Kayak bule ya. Tapi suka lah. Bercanda. Iya. Emang kan beda-beda orang, ada yang gak suka makan berat ya kan. Gitu. Indonesia kan memang, Indonesia itu kan memang... Ketoprak pernah gak? Ketoprak. Gimana? Dia itu kayak lontong, pakai bumbu kacang. Macam pernah mau lihat enak kali pokoknya. Aku cuma lihat doang. Tahu kalau kesini kamu tuh makan makanan. Coba lah ya. Apa namanya? Ketoprak. Oh ini ada. Nah. Ah. Iya enak kali. Tahu. Oh, tahu. Iya. Oh, ini kan. Ini. Ya, betul. I see. Okay. Ih, sedap tau. Iya kan, enak kali lah. Pokoknya jadi lapar udah malam padahal di sini. Iya, aku jadi lapar ya lihat kayak gitu. Iya. Kamu suka banget ya sama bola? Iya, aku suka banget sama bola. Aku kemarin karena kemarin kan ada MU kan, MU main tau, MU.
Tahu. Ah, kemarin aku nonton MU tapi kalah 2-1. Terus kamu galau dong? Iya, itu aku sedih banget asli. Aku juga udah pakai baju MU kan waktu aku nonton MU. Gitu. Aku sedih banget sampai tisu tuh udah aku siapin tisu. Nangis lah ya jadi. Tapi tak nangis lah, macam galau-galau. Kamu, aku dulu suka banget pas masih sekolah, suka banget sama Chelsea. Oh Chelsea, oh kamu suka bola sepak juga? Dulu. Wih, Chelsea. Aku dulu Chelsea, terus suka ya sama Lucas Piazon. Oh tahu tahu, kemarin Chelsea kalah di final lawan Liverpool. Kalah. Gak nonton aku masalahnya. Iya, tapi kalah tipis 1-0 itu final. Final. Yeah. Sama-sama jago sih ya soalnya. Iyalah. Tapi kenapa kita suka MU? Karena bukan yang nggak suka, aku lebih ke nggak tahu. Aku tahu, cuma aku nggak tahu personalnya siapa, nggak pernah nonton. Mungkin kalau aku pernah, mungkin bisa suka. Iya gitu. Yeah, iya. Yeah. Aku aja nggak tahu Ronaldo di mana ininya apa? Ronaldo. Oke, okay. Ronaldo dia, itu dia awal karir tuh dia di klub Sporting Lisbon itu. Lalu dia pergi dari Sporting pindah ke MU. MU pindah lagi Real Madrid. Real Madrid pindah ke MU lagi. MU lepas itu sekarang Al Nassr. Iya ya, dia yang dibeli sama siapa ya, Arab-Arab itu ya. Iya, sama Sultan Arab itu. Nah, ya jadi pokoknya mantep lah ya. Betul, betul, betul. Jadi situ lah ya, orang lebih kencang ya kan? Iya. Tapi Ronaldo udah tua, udah 39 tahun. Dia. Iya, udah capek lah ya mungkin. Tapi dia tiap match, tiap pertandingan dia selalu cetak satu gol, selalu cetak gol lah. Iyalah, udah terbukti dia jago banget kan ya. Betul, betul, betul. Tapi suka Real Madrid nggak kamu? Suka. Pokoknya yang terkenal aku tuh nggak tahu. Aku nggak pernah nonton lagi ya. Yeah. Waktu dulu aja Chelsea. Yang aku tahu ya itu Liverpool, Real Madrid, MU, sama Chelsea. Udah. Oh, kalau Ronaldo sama Messi, kamu milih Ronaldo? Karena aku suka mukanya sih, aku nggak tahu talentnya. Iya iya iya, oke oke oke. Karena aku perempuan, aku kayak nggak terlalu mengikuti lah ya. Kalau aku jujur, aku Ronaldo sih, cuman mereka berdua tuh ada kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna juga kan, gitu. Iya betul. Ya gitulah. Tapi mau gimana lagi, namanya sepak bola, namanya permainan, pasti ada yang kalah, ada yang menang, ada yang menang, ada yang kalah, gitu aja. Iya, BTW kenapa kamu main Ome? Oh, karena aku kebetulan tadi aku habis main game sih. Terus kalah gitu loh, akhirnya kayak, udahlah males banget gitu main game, akhirnya apa ngapain? Sih Mobile Legend? Iya, Mobile Legend. Akhirnya aku gak tahu mau ngapain kan, terus, iya kan bisa main Ome ya, Ome katanya asik gitu kalau main malam-malam, kata temanku kan tadi. Ya udah main Ome aja lah, coba gitu. Soalnya aku biasanya kalau main Ome itu harus pakai VPN, kayak ribet gitu settingnya gitu. Oh ya, di sini sih enggak sih. Kalau kamu masih Indonesia benderanya. Iya ya. Kalau aku kan Australia kan di sana. Iya betul-betul. Yeah. Kenapa pakai Australia? Aku lagi mau ngelatih bahasa. Sebenarnya aku biasanya nggak Australia doang. Aku Korea, Jepang, Australia, sama pakai Malaysia. Karena keren aku banget. Biasanya kalau Malaysia itu kan ketemu orang Malaysia yang ada orang Indonesia juga biasanya gitu. Iya sih ya. Di sini kan pasti kita otomatis speak English kan. Jadinya kayak terlatih atau almost. Apa-apa. Bagus juga sih ya. Iya sih, tapi kamu bisa bahasa apa aja? Aku Inggris sama Indonesia aja.